Rumor hengkangnya Willem Pluijm dari PSM Makassar semakin berembus kencang. Setelah beberapa kali ia tak menjadi pilihan utama di skuad PSM Makassar. Bahkan dalam beberapa laga terakhir tim Jukweja itu, Willem Pluijm pun terlihat absen dan juga tak mengikuti sesi latihan. Tentunya hal itu merupakan sebuah hal yang tak biasa, mengingat Willem Pluijm merupakan seorang jenderal pang tengah tim Jukweja itu. Kemudian rumor mengatakan, jika Willem Pluijm dikaitkan dengan Persib Bandung yang siap merekrutnya. Kepindahan Willem Pluijm ke Persib Bandung bisa saja terjadi, mengingat pelatih tim Persib Bandung, yaitu Bojan Hodak, yang pernah melatih tim PSM Makassar. Dan ada nama Maklok, mantan rekan duetnya di lini tengah PSM Makassar beberapa musim lalu.